Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, yaitu para pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.